Ihsan Ibrahim atau yang lebih dikenal Ican, namanya sudah tidak asing lagi di dunia make up dan tata rias Jambi. Tidak hanya Jambi, Ican pun sudah dikenal di kalangan artis maupun pejabat yang ada di Indonesia. Berkat ketekunannya dalam berkarir, membuktikan bahwa Ican mampu menjadi kebanggaan keluarga. Meski awalnya ia ditentang untuk menekuni karir di bidang make up dan tata rias. Dan inilah kisah inspiratif Ku Mampu Buktikan Bakatku. Saya berkarir di awal tahun 2013. Sebelumnya saya tidak menekuni dunia make up. Saya menekuni dunia salon dan itu pun dari pihak keluarga tidak menyetujui saya bekerja atau mempunyai pekerjaan di bidang salon. Tapi karena saya mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menunjukkan keberhasilan saya terus tekun dengan usaha yang sangat kuat, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa berhasil di dunia salon. Tapi nggak bertahan sampai 3 tahun, saya beralih ke tata rias make up. Karena pada saat itu saya mendapatkan tawaran dikontrak oleh Benu selama 5 tahun di Jakarta. Saya dikontrak untuk make up artis memegang hairdo dari Jupe dan Rosa. Nah, dari situ setelah saya kembali ke Jambi, saya mulailah merintis dari awal lagi untuk berkarir di dunia make up baru 1 tahun ini. Kalau untuk di dunia tata rias, otomatis sudah banyak pahit yang sudah saya alami. Mungkin kalau harus bercerita harus berlinangan air mata karena saya sendiri profesi sebagai tata rias make up tidak direstui oleh pihak keluarga dan tidak ada yang mendukung satupun. Saya di Jambi tinggal sendiri dengan asisten saya dan saya harus berjuang sendiri untuk membuktikan bahwa saya bisa. Dan setelah saya terjun di dunia tata rias, banyak sekali yang mencemooh saya. Anak baru sudah bisa seperti ini, kemudian saya masih bau kencur sudah berani megang si ini gitu. Tapi saya tidak peduli orang mau berkata apa, yang penting saya terus berkarya, berkarir dan membuktikan sebuah prestasi gitu. Jadi saya nggak pernah menyerah untuk membuktikan kalau saya bisa. Saya modalnya sebenarnya saya tidak mempunyai modal karena saya tergolong orang nggak punya. Ibu saya hanya seorang dibilang wira swasta, iya dibilang pengangguran juga iya karena pekerjaannya juga tidak pasti. Kemudian bapak saya juga sudah nggak ada, keluarga saya juga tergolong keluarga yang orang nggak punya. Jadi saya ke Jambi memang tidak diberi apa-apa oleh pihak keluarga, tidak diberi modal. Akhirnya saya mempunyai alternatif untuk meminjam uang dari salah satu bank
pemerintah gitu. Saya minjam uang bank, saya kelola, kemudian saya berdiri untuk mendirikan salon. Setelah itu hasil dari salon saya pelan-pelan belikan kosmetik. Dari saya mempunyai kosmetik itu cuma beberapa biji dan bungkusnya itu cuma sekotak plastik yang saya udah dapat job make upin pejabat penting di daerah Bandung. Dengan rasa malu saya mengeluarkan kosmetik itu. Sebenarnya benar-benar sangat benar-benar perjuangan saya untuk menjadi seperti ini gitu. Dan alhamdulillah dari hasil make up saya kumpulkan, saya sudah mencicil punya tas make up, kemudian alat make up sedikit-sedikit saya lengkapi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa gitu. Iya. Suka duka aku dalam dunia tata rias ini, tentunya kalau dibilang duka lebih banyak dibandingkan sukanya, karena saya merasakan keberhasilan ini belum lama untuk di bidang tata rias. Karena saya dari dulu merintis, dari udah mulai 1 tahun ini saya mulai dikenal orang. Tadinya saya ikut orang dulu, kemudian saya dianggap orang itu hanya pembantu, asisten, bahkan saya ikut orang itu tidak digaji gitu. Ya dibilang sedih, ya memang sedih, tapi ya itu kemampuan kita. Kita memang nggak punya apa-apa, jadi kita harus ikut orang dulu gitu untuk menjadi seseorang yang berhasil. Kemudian saya ikut orang, kemudian saya bekerja keluar kota untuk mencari modal, kayak gitu. Banyak sekali yang saya rasakan untuk menjadi seorang make up artist ini. Kemudian kalau untuk masalah sukanya, saya udah 1 tahun berlangsung ini sudah merasakan ada hasil gitu di dunia tata rias make up. Karena apa? Di dunia make up ini adalah sebuah kebutuhan gitu. Tentunya setiap orang membutuhkan jasa make up, karena dari generasi ke generasi ada yang membutuhkan untuk wedding, kemudian make up pesta. Nah, dari situlah saya mulai berkarir di dunia tata rias. Ada, Kak. Jadi kalau untuk masalah cemoohan itu sudah nggak terhitung lagi. Saya kan aktif di dunia, di media sosial itu seperti BBM. Di BBM itu saya dulu sering sekali masang DP hasil make up. Dan saya kan dulu sebelum saya terjun di dunia tata rias, saya kan pernah kuliah sastra Inggris di Jogja. Dan teman-teman Jogja itu kan otomatis make up-nya benar-benar luar biasa. Setiap saya pasang DP, saya dihina, dicaci maki. Itu make up apa kok sudah berani pasang DP kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sebuah cambukan bagi saya tidak pernah marah saya dihina seperti itu. Tapi saya buktikan kalau saya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya dibilang lagi hanya memanfaatkan orang, kemudian sebagai ular berkepala dua kayak gitu. Seolah-olah saya itu memanfaatkan orang yang mempunyai uang banyak kemudian untuk saya jadikan usaha. Padahal kalau orang itu tahu, saya sama sekali tidak pernah memanfaatkan orang, malah saya yang dimanfaatkan seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang saya mengalami banyak masalah atau kendala di dunia tata rias, tentunya banyak sekali yang saya alami gitu. Dari saya dicaci maki, dicemooh, akhirnya sekarang orang sudah mengagumi karya saya, dikit demi sedikit sudah mulai mengakui kalau hasil saya sudah bisa berkibar di dunia tata rias. Kenapa pilih berkarir itu di Jambi? Iya, sebenarnya saya berkarir di Jambi ini faktor tidak sengajaan. Ketidaksengajaan saya bermain atau berkunjung di Jambi. Saya diajak oleh kakak saya untuk buka usaha di Jambi setelah saya selesai kuliah di Jogja. Kemudian saya buka usaha di daerah Muara Bulian. Di sana saya buka usaha salon. Di situ banyak banget pengalaman yang saya dapat, dari saya dimanfaatkan, kemudian saya dijadikan tulang punggung oleh keluarga saya. Kakak saya punya keluarga gitu, tapi suaminya tidak bekerja, jadi saya suruh bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya, dan saya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk berdiri sendiri gitu. Saya akhirnya berdiri sendiri di Jambi, di kota Jambi. Saya bergabung dengan Mita Enterprise. Saya di sana dipercayai oleh Mita Enterprise untuk memegang tata riasnya, dan
banyak sekali kendala yang saya alami setelah saya bergabung, yang saya dibilang saya memanfaatkan, kemudian saya banyak makan gaji buta, banyak sekali omongan-omongan yang tidak enak. Akhirnya saya memutuskan untuk berdiri sendiri. Dan saat ini saya sudah berkisar 1 tahun berdiri sendiri dengan asisten saya. Sudah banyak sekali yang sudah saya make up, kemudian mengisi acara workshop beberapa di daerah-daerah gitu. Harapan perjalanan karir? Ya, harapan saya sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk harus go internasional atau apa. Saya tidak harus seperti itu. Yang penting saya bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya ingin setiap saya memberikan pelajaran make up atau memberikan workshop, bukan hanya teknik make up, tapi memotivasi mereka untuk menjadi orang sukses. Saya ingin setiap orang yang di dunia tata rias bisa mendapatkan kesuksesan gitu. Jadi biar tidak mengalami kesulitan seperti yang saya alami, jadi mereka bisa mengikuti jejak saya untuk menuju kesuksesan. Di mata orang-orang terdekatnya, Ican dikenal sebagai pribadi yang baik dan tegas. Walau terkadang marah, tapi Ican kembali baik dan tampil profesional di hadapan semua orang. Selain tekun dan ulet dalam bekerja, Ican juga sabar dalam menghadapi segala kendala maupun cemoohan orang dalam karir yang dijalaninya. Dan berbagai harapan pun ditujukan untuk Ican oleh orang-orang terdekatnya. Saya kenal Mak Ican dari 2015. Sejauh yang Resti kenal, sosok Bang Ican di mata Resti itu seperti apa? Dia orangnya baik, sabar, ulet. Selama ini saya kenalnya seperti itu. Dari semua sifatnya itu, hal apa yang bisa Resti ambil dari kesabarannya mungkin ya, dari dia menata-menata ini semua. Jauh yang ibu kenal, sosok Bang Ican di mata ibu itu seperti apa sih? Kalau Ican di mata ibu, Ican bagi ibu ya, Ican itu seperti anak sendiri. Terus dari awal dia di Jambi ya merintis lah dari kecil gitu ya, sampai dia merangkak lah, sampai dia sampai kayak sekarang gitu. Suka duka, dicemohin orang, di apa gitu kan. Ya. Ya kalau ibu sih mensupport dia sih biar tegar, apapun kata orang maju terus. Itu sih. Sejauh yang ibu kenal dengan sifat Bang Ican yang seperti itu, hal apa yang bisa ibu ambil dari Bang Ican? Mungkin ketekunannya ya buat belajar. Jadi sudah berapa lama sih kenal sama Bang Ican? Oh, kenal sama Kak Ican udah kurang lebih 2 tahunan. Nah, sejauh yang kakak kenal Ican tuh gimana sih? Yang pertama ya tekun, bekerja keras, dan selalu sabar. Aku sebagai sahabat dia, kalau aku salah dalam sesuatu hal, dia pasti nasihatin aku yang harus yang benar, harus kedepannya yang lebih baik gitu. Kalau kita salah, dia pasti marah. Orangnya sangat pemarah dan juga sangat baik. Dia kalau marah bisa kita nggak ditegurnya, terus didiaminnya. Kadang bahkan kalau dia udah terlalu kesal, dia ngomong dengan kita coplos-coplos aja. Ya, belak-belakan aja. Sejauh yang kakak kenal, apa sih hal yang bisa diambil dari Kak Ica? Pertama, cara kerja dia yang sangat profesional banget. Terus, pekerja keras, pantang menyerah. Sangat-sangat pemarah dalam berpersonal, mengerjakan pekerjaan untuk make up. Aku kan sebagai asisten dia dalam mengerjakan produk, ngurus-ngurus produk gitu.
barangkali ada salah, misalnya pernah terjadi sesuatu. Kami Abdillah di Lampung, tinggal kuas, satu pun dimarahi, sangat-sangat marah. Aku diam, itu kesalahan aku. Enggak, sudah kerja tetap personal lagi, baik lagi. Banyak banget. Dari aku ke Jambi, dari nol, enggak tahu apapun. Kuas pun enggak tahu, produk pun enggak tahu. Semua hal enggak tahu dalam tata rias. Dari diri dia lah, aku belajar. Ini kuas, ini produk. Sampai sekarang, Alhamdulillah, semua produk aku yang ngurus. Semua aku yang ngurus. Harapan buat Bang Ican semoga makin sukses, semakin jaya, tetap rendah hati dan tidak sombong. Untuk Kak Ican, untuk kedepannya semoga menjadi pemake up yang profesional, bisa mengharumkan nama Indonesia, bahkan make up-nya sampai ke luar negeri. Ya, tambah maju terus lah, kalau bisa dikenal sampai di si Indonesia lah gitu. Sukses, sabar dalam jalan apapun. Apapun itu omongan orang, ocehan orang, ambil hikmahnya aja. Sukses selalu. Semoga sampai nasional. Pria kelahiran Lampung 27 Juni 1989 ini dikenal sebagai anak yang tidak banyak mengeluh dan terkesan tertutup. Tumbuh dan besar di keluarga yang berada tidak berarti membuat Ican tidak mengalami pasang surut dalam perekonomian. Semasa kuliahnya, Ican pun berusaha mencari tambahan untuk membiayai kuliahnya, salah satunya aktif di kegiatan kemahasiswaan. Menekuni bidang tata rias adalah suatu pekerjaan yang awal mulanya tidak direstui oleh orang tua Ican. Tapi, berkat kegigihan dan ketekunannya, Ican mampu membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia bisa sukses di bidang tata rias hingga mendapatkan restu dari orang tuanya. Ceritakan dong masa kecilnya seperti apa? Iya, saya di Lampung dari kecil, saya empat saudara, saya anak terakhir, kemudian saya anak satu-satunya yang paling dekat dengan orang tua, anak dibilang anak manja lah. Jadi saya sebenarnya kalau untuk dibilang jauh dengan orang tua juga rada-rada sedih gitu. Sebenarnya susah untuk jauh dengan keluarga. Tapi mau kayak gimana dengan kebutuhan ekonomi, kemudian saya harus berkarir, jadi saya harus jauh dengan keluarga. Setelah itu saya dikenal dengan keluarga saya orang yang paling tidak banyak mengeluh gitu. Jadi saya tidak banyak mengeluh dengan orang tua, kemudian dengan keluarga, saya tidak pernah banyak bercerita tentang apa yang saya alami gitu. Ya, saya lahir pada waktu itu termasuk bapak saya orang yang berada gitu, karena bapak saya adalah salah satu kepala desa gitu di daerah saya. Tapi setelah saya melanjutkan ke perguruan tinggi, bapak saya sudah tidak ada, ibu saya tidak bekerja, ya perekonomian semakin menurun gitu. Nah, sekarang sih dibilang berada ya tidak gitu. Ya rada-rada susah untuk ekonomi itu rada-rada susah. Tapi untuk saat ini ya sudah sedikit-sedikit sudah mulai baik. Saya waktu masa-masa kuliah banyak banget
yang saya tangani sendiri gitu. Saya orangnya jarang mengeluh dengan keluarga seperti masalah ekonomi atau keuangan. Saya kan di Jogja tadinya ngekos gitu. Setelah saya ngekos, saya merasa saya tidak mampu untuk membayar kontrakan. Akhirnya saya tinggal di asrama mahasiswa Lampung. Di situ saya tidak bayar, hanya disuruh ikut kegiatan, kemudian suruh piket, bersih-bersih. Nah, dari situ saya bisa tinggal gratis, tidak dipungut biaya. Nah, untuk masalah biaya kuliah, saya orang yang paling aktif untuk di dunia kemahasiswaan, karena saya sering mengikuti kegiatan mahasiswa seperti lomba-lomba, lomba debat, kemudian lomba karya tulis, dan saya banyak sekali mendapatkan hadiah gitu. Setiap lomba mendapatkan hadiah, saya masukkan untuk SPP kuliah, kemudian bisa untuk bayar makan. Dari situlah saya bisa menghidupi biaya kuliah saya gitu. Sebenarnya saya dari awal saya SMA, saya sudah tertarik di bidang tata rias gitu. Saya hobi untuk makeover orang, kemudian saya hobi melihat-lihat majalah tentang fashion, tentang make up. Tapi setelah saya mau masuk ke perguruan tinggi, saya konsultasi dengan orang tua bagaimana saya ingin mengambil jurusan tata rias gitu. Dan orang tua tidak menyetujui. Ya, yang ditakutkan orang tua adalah perilaku yang menyimpang gitu. Siapa sih orang tua yang mau anaknya seperti yang tidak baik, pekerjaannya seperti pekerjaan wanita. Tentunya orang tua inginnya anaknya kerja di kantoran, kemudian orang yang pakai dasi. Nah, seperti itu bayangan ibu aku untuk menjadi orang yang sukses tuh seperti itu gitu. Dan saya udah merayu ibu aku untuk mengambil jurusan tata rias, tidak dibolehkan, memang tidak, benar-benar tidak dibolehkan. Akhirnya saya mengambil tata rias. Pada waktu kuliah, saya mengikuti kegiatan sanggar tari. Nah, dari sanggar tari itu, saya lihat, ternyata seperti ini cara bermake up. Oh, ternyata kayak gini cara pasang bulu mata. Oh, kosmetik tuh kayak gini. Nah, dari situ saya coba praktekan di kos-kosan. Ada teman kos cowok, saya make upin gitu, saya dandanin. Saya evaluasi kurangnya apa. Terus ada tetangga kos yang mau nikah, terus saya make upin gak dibayar. Akhirnya dari situ saya mulai keluar, bakat saya di tata rias tuh udah mulai keluar. Tapi belum sama sekali belum dibayar. Saya waktu masa kuliah itu belum sama sekali terpikir untuk menjadi seorang make up, cuman hobi aja make upin orang. Terus kalau pentas make upin orang, cuman hobi sebatas itu gitu. Nah, terus setelah itu saya ke Jambi, saya beralih ke make up, dan dari make up saya sampai Jakarta saya megang artis, kemudian saya keliling kota tour workshop. Dari 16 kota saya ngisi workshop make up. Dari situ ibu saya kan orang yang sampai kemarin itu tidak merestui saya di dunia make up. Kemudian setelah itu ibu saya tidak tahu media sosial. Jadi ibu saya diceritakan oleh tetangga kalau saya ini sudah kesini, megang ini, megang itu. Malah ibu saya tahu dari orang gitu, dan ibu saya malah akhirnya merestui, akhirnya bangga, akhirnya merangkul saya, ayo diteruskan, ayo mama dukung gitu. Berawal dari situ, akhirnya sekarang udah mulai didukung, tapi didukung kategorinya bukan materi, tapi didukung semangat, kemudian dinasehatin itu. Karena kalau untuk ngomongin materi, ibu saya tidak mempunyai uang gitu. Saya memutuskan ke Jambi itu berawalnya saya dengan kakak saya gitu. Jadi ibu merestui. Nah, pada saat itu saya ada kendala dengan kakak saya, kakak saya kebetulan punya suaminya itu kurang bertanggung jawab gitu dengan kakak saya. Kakak saya tidak dinafkahi. Kemudian anaknya kakak saya tuh mau masuk sekolah tidak punya biaya. Kakak saya hamil, waktu itu hamil sekitar 7-8 bulan gitu, mulai buka usaha dengan saya, dan saya yang membiayai anaknya sekolah. Kemudian anaknya itu mau masuk sekolah butuh biaya gitu, dan saya harus kerja, dan anaknya mau masuk sekolah dan dia mau melahirkan gitu, suaminya nggak datang gitu. Saya suruh nyariin duit 1,5 juta,
suruh nyari duit 1,5 juta, saya nggak ada kenalan gitu di daerah Bulian. Akhirnya saya pinjam rentenir. Saya pinjam rentenir uang 1,5 juta. Kakak saya masuk di puskesmas, puskesmas Durian Luncu. Di situ kakak saya melahirkan, tujuannya supaya kakak saya tidak diambil biaya gitu, karena di puskesmas kan bayangannya gratis. Ternyata kakak saya mengalami kendala, yaitu hari-harinya tidak bisa keluar gitu. Jadi waktu masuk rumah sakit Bulian, kakak saya tidak masuk ruangan karena nggak ada duit. Jadi nunggu di luar ruangan itu hampir 1,5 jam. Hari-hari itu belum dikeluarkan. Saya harus nyari uang 1,5 juta dulu untuk ngasih ruangan kakak saya gitu. Dan saya akhirnya dapat uang itu. Akhirnya kakak saya diselamatkan oleh perawat, dokter di rumah sakit Muara Bulian. Nah, setelah saya sudah berproses dengan kakak saya buka usaha itu, saya ditelepon terus dengan ibu. Usahanya lancar, banyak pelanggan, tapi kok nggak pernah kirim ibu gitu. Di sisi lain saya nggak enak harus bercerita dengan ibu karena kendala kakak saya itu sering mengalami sakit hati dengan suaminya. Jadi saya tidak berani untuk bercerita. Akhirnya saya beranikan untuk bercerita dengan ibu kalau saya bekerja itu ya untuk menafkahi kakak gitu. Suaminya tidak pernah ngirim duit, malah minta duit. Kemudian anaknya sekolah saya yang biayai. Jadi saya nggak punya uang, nggak bisa pegang uang gitu. Akhirnya ibu memutuskan suruh balik. Saya semenjak menjadi penata rias atau make up artist, saya sudah pernah ke kalau untuk Indonesia hampir semuanya saya sudah pernah mengisi workshop. Kalau untuk di luar negeri saya sudah pernah ke KL, kemudian ke Singapura. Ya, cuma dua negara itu yang sudah pernah saya pegang. Dan selama mengisi workshop itu tantangan-tantangan apa saja yang pernah dilalui? Kalau untuk mengisi workshop, tentunya banyak sekali kendala yang saya alami. Yang pertama mungkin lokasinya yang tidak memungkinkan, kemudian pesertanya yang kurang mengetahui tentang dunia make up. Kita bagaimana kita mengajarkan mereka untuk tertarik di dunia make up seperti itu. Iya. Kalau dari awal saya belajar make up itu berawalnya saya ikut di salon orang, kemudian di situ saya banyak tahu tentang make up, kemudian saya mulai tertarik di dunia make up. Tapi untuk lebih dalam lagi mengenai teknik make up, saya dari Benu, yaitu adalah seorang make up artis di Jakarta. Saya mengikuti beliau dari awal tahun lalu sampai kurang lebih 6 bulan saya ikut dengan Benu. Di situ saya mengikuti workshop beliau dari kota ke kota dan saya mendapatkan banyak materi atau teknik make up yang baik dan benar gitu. Selama berkarir di bidang tata rias, banyak sekali workshop yang telah diisi oleh Ican. Tidak hanya di Jambi, bahkan Ican sudah pernah mengisi workshop hingga ke luar negeri. Selain itu banyak prestasi yang telah diraih oleh Ican di bidang tata rias. Tapi semua itu tidak membuat Ican merasa puas, melainkan membuatnya untuk tetap terus belajar. Selama saya menjadi makeup artist, banyak yang sudah saya pegang seperti Rosa, kemudian Julia Perez, kemudian banyak ada beberapa artis ibu kota yang datang ke Jambi, saya disuruh pegang make up-nya gitu. Selama saya menjadi make up artist, ada beberapa prestasi yang sudah saya raih. Seperti saya mengikuti kompetisi lomba make up tingkat nasional. Saya terpilih mewakili daerah Pekanbaru untuk go nasional. Kemudian saya juara satu lomba make up modifikasi, pengantin modifikasi.
kemudian juara satu lomba make up pengantin modifikasi muslim, dan banyak, masih banyak lagi yang sudah saya raih gitu. Kalau untuk puas, namanya manusia itu tidak ada pernah merasakan kepuasan gitu. Jadi saya masih ingin terus belajar dan masih ingin terus berkarir atau mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya gitu, yang lebih tinggi lagi levelnya, seperti itu. Ya, dan rencananya capaian ke depan, target ke depan itu seperti apa? Saya ke depannya ingin, tentunya ingin lebih sukses lagi, kemudian ingin membuat sebuah lembaga pendidikan make up untuk bisa mengajarkan lagi tentang make up kepada semua orang yang tertarik di dunia make up. Pesan saya untuk pemirsa semuanya adalah jangan pernah untuk merasa puas, karena kita harus sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Kita harus banyak belajar lagi dari kekurangan atau kelemahan yang kita miliki.